Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah selaku PLT Komisaris Utama PT Bank Aceh Syariah didampingi Komisaris Independen PT Bas Mirza Tabrani meninjau penerapan gerakan bersih, rapi, elok, dan hijau atau biasa disingkat gerakan bereh pada sejumlah kantor cabang pembantu PT Bank Aceh Syariah di Kabupaten Aceh Jaya dan Aceh Barat pada Kamis 29 Juli 2021. Salah satu yang menjadi perhatian Sekda adalah posisi teller. Taqwallah menginstruksikan manajemen Bank Aceh untuk mencari bentuk ideal meja teller. Gerakan bereh yang diinisiasi oleh Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan pada pelaksanaannya dikawal langsung oleh Sekda Aceh bukan semata bertujuan untuk menata tampilan luar suatu instansi. Lebih daripada itu, gerakan bereh juga bertujuan untuk mendorong pembenahan internal, manajerial, dan sistem administrasi yang baik. Tujuan akhirnya adalah pada sistem kerja yang rapi, teliti, aman, dan tentu saja menghadirkan pelayanan maksimal kepada masyarakat, termasuk dari sisi kenyamanan. Kali ini Sekda berkunjung ke kantor Bas Cabang Pembantu Lamno, kantor Bas Capem Krung Sabe, kantor Bas Capem Tenom, kantor Bas Capem Arongan Lambale, kantor Bas Capem Kuala B, dan kantor Bas Capem Sama 3.